Draw semifinal, BNI, Indonesia Master 2023. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal Indonesia Master akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh MNC Vision, K-Vision, Vision Plus, dan MNC Play. Di semifinal Tunggal Putra, Suli yang dari Chinese Taipei akan melawan wakil Korea, Cho Ji-hun. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di semifinal lainnya, Chi Yu-jen dari Chinese Taipei akan melawan pemain Jepang, Takuma Obayashi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Sim Yu-jin dari Korea akan melawan pemain Thailand, Ponpicha Choi Kewong. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Ponpicha Choi Kewong. Sementara itu, Tomoka Miyazaki akan melawan pemain Korea, Lee Se-yeon. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Kim Yang Hyuk, Wang Chan dari Jepang, akan melawan wakil Malaysia, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura, akan melawan wakil Chinese Taipei, Wei Chun-wei, Wu Guansun. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Kenya Hiroki. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan sesama wakil Indonesia, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum. Pertandingan dua ganda putri Indonesia ini merupakan match keempat di court 1 dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Sayaka Hobara, Yui Suizu dari Jepang, akan melawan wakil Indonesia, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Ross. Pertandingan Melisa Rahel merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Sayaka Hobara, Yui Suizu. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, wakil Thailand, Rutanapak Ouptong, akan melawan wakil Indonesia, Amri Syahnawi, Winnie Octavina Kandow. Pertandingan Amri Winnie merupakan match ketiga di court 1 dan dimulai sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-1 untuk keunggulan Amri Winnie. Sementara itu, Kim Yang Hyuk, Kim Hyerin dari Korea, akan melawan wakil Indonesia, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata. Pertandingan Jafar Aisyah merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0.